It's game time. Oke, kembali lagi bersama saya di Kapten Yuki di GTV Channel. Oke, setelah minggu kemarin kita sudah mendapatkan seorang root gulit di Legend, dan kali ini kita akan coba lagi untuk mendapatkan Legend Worldwide Club lagi guys ya. Dan kali ini kita akan klaim dulu hasil GP yang kita dapatkan di matchday, karena dari GP ya matchday itu peluang dapatnya lebih besar ya guys ya. Oke, gasken guys. Oke, klaim dulu guys. Oke, lumayan lah 40.000 GP satu kali roll guys. Mudah-mudahan dengan satu kali roll bisa dapat legend. Oke, kita gaskan ke kontrak. Oke, lanjut ke box draw. Untuk mendapatkan iconic bisa teman-teman cek di video sebelumnya guys ya. Oke, ini sudah dapat gulit minggu kemarin guys ya, hari Senin kalau nggak salah. Oke, kita klik Roberto Carlos satu kali. Lanjut ke seorang Charles Puyol, Carles Puyol guys ya, El Capitano dari Barcelona. Oke, kita lanjut. Kita klik seorang CR7. Kalau dapat CR7 ya lumayan juga lah. Oke, lihat profilnya kembali. Lanjut sekarang. Oke, seorang Patrick Vieira, legend Arsenal Prancis. Oke, rekrut 25.000, batal dulu. Klik lagi seorang Roberto Carlos. Oke, guys. Lihat profilnya, lalu kita gaskan, tunggu 5 detik. Oke, 3, 2, 1, gaskan guys. Dan oke, dapat legend worldwide clubs lagi hanya dengan satu kali ngeroll guys ya. Oke, ini legend siapa nih guys? Oke, kayaknya The Law guys. Oke, sampai jumpa lagi di next video guys. Terima kasih.